bagaimana Bio Farma yang telah memproduksi vaksin yang dikirim. Perlu dorongan dari pemerintah untuk mereka melakukan penelitian karena perlu peralatan dan sebagainya. Sehingga ini menurut saya adalah momentum untuk kita mengedepankan produksi anak bangsa. Timeline-nya adalah sampai dengan 2022. Nah, kita berharap tahun depan vaksin merah putih ini sudah bisa selesai uji klinis, kemudian keluar EUA-nya, bisa diproduksi. Bagaimana Bio Farma yang telah memproduksi vaksin yang dikirim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!